Oke, selamat datang ke kelas matematik hari ini. Oke, so seperti yang dijanjikan pada hari Senin, oke, kita akan bincang jawapan untuk latihan yang pelajar sepatutnya buat pada hari Senin. Okay, so rujuk latihan masing-masing. So latihan pertama adalah latih diri 10.1A. Oke, so cikgu lah letak sini, okay, supaya tak conteng buku lah. So you orang pun sama dengan conteng buku teks. Okay, so dia nak cari apa? Dia nak cari perimeter. Okay, perimeter. Jadi tengok nampak sini dia kata sama panjang kan? Jadi sini pun 6. Okay, 6. Sini pun 6. Okay, sebab dia letak tanda macam ni maksudnya dia sama panjang. Okay, lepas itu so sini 6. So sini 6. 12. Kan? 6 campur 6. Okay, so sini 12. Okay, so kita dah boleh cari perimeter. So 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 ada berapa 6? 1, 2, 3, 4. Okay, so 4. Okay, tambah 14, tambah 12, tambah 10, tambah 11. Okay, so kita baca sekalian bagi total up eh. Okay, yang sudah total up, yalah, okay, sama tak? Kalau ini sama, maksudnya memang samalah. Okay, jawapan yang keluar nanti. Okay, next is alat diri 10.1C. Okay, soalan nombor 3. Okay, dalam rajah di sebelah, you baca buku sendiri eh. Okay, so sepatutnya sudah saling soalan dia kan. Okay, ABC adalah sebuah segitiga sama sisi. Okay, sama sisi. Okay, maksudnya sisi dia sama panjang. Okay, jadi tengok eh. Lepas itu dia cakap BCFG. Adalah sebuah segi empat sama. Maksudnya wah, ini pun sama. Okey, sebab ini adalah segi tiga sama sisi. Sama sisi maksudnya semua sisi dia sama panjang. Okey, ini adalah segi empat sama sisi. Jadi sisi dia sama panjang. Okey, so sini pun samalah. Kan, sini dengan sini satunya sama. Jadi semua ini adalah 7. Okey, semua ni 7. Lepas itu dia cakap ini adalah satu segi empat tepat. Okay, perimeter keseluruhan raja adalah 65. Okay, so soalan ini dia bagi kita perimeter. Dia tak suruh kita cari perimeter. Tetapi ada something yang hilang lah. Okay, dia nak panjang G sampai E. G sampai E. Jadi, menggunakan perimeter yang diberi itu, kita cari dulu FE. Cari dulu FE sebab FE dia akan sama panjang dengan CD. Okay, sebab dia adalah satu segi empat tepat. Okay, jadi FE... Okay, tambah CD, okay, dua-dua ni akan sama dengan perimeter tolak semua yang kita tahu. Yang kita tahu adalah 7, 7, 7, 7 dan sini 7. So, ada berapa 7? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5 darab 7. Okay, so lepas tu you tahulah. Okay, FE tu berapa? Lepas tahu FE, okay, you akan tahu GE berapa. So, you tahu balik yang 7 tu. Okay, so ini untuk latih diri 10.1C. Okay, kemudian cikgu suruh buat mahir diri 10.1. Mahir diri 10.1. Okay, so sama juga ya, baca buku sendiri eh. So, raja di atas menunjukkan gabungan dua buah segi empat sama. Ini adalah satu segi empat sama. So, ini pun satu segi empat sama. So, ini 8, sini pun 8. Empat, ayo okay. Kita cakap sini sama panjang dengan sini mah. Sama panjang eh? Sama panjang jadi sebab jumlah dia adalah 8. Okay, dia segi empat sama kan. Jadi semua sisi ini mesti ada 8. Okay, lepas tu dia cakap sini sama dengan ni. Jadi 4-4. Okay, total A you dapatlah 8 sini. Okay, boleh? Lepas tu dia cakap ini juga. Okay, segi empat sama. Okay, jadi sekarang kita boleh tahu mana eh? Okay, ini kita boleh tahu tak? Okay, so belajar sekarang. So, sini boleh tak kita tahu sini berapa? Sini berapa? Dia akan sama dengan sini kan? Nampak tak? Sini 4, sini pun 4 lah. Jadi, panjang sisi untuk segi 4 sama ini adalah 6. Jadi, sini pun 6, sini pun 6. Okay, lepas itu ini sama panjang. So, 3, 3. Okay, 3, 3. Jadi, sini berapa? Sini, ambillah 8. Tolak 3, jadi 5 kat sini. Okay. Jadi sekarang ni apa? Hitungkan perimeter bagi keseluruhan raja. Okey, jadi perimeter. Okey, datang daripada. Okey, sekejap cikgu pakai pen berwarna merah. Okay, jadi perimeter datang dari mana? Datang dari 2.
Tambah 6. Tambah 6. Tambah 3. Tambah 4. Tambah 8. Tambah 8. Tambah 5. So, itulah perimeter untuk keseluruhan raja. Okay, jadi 4 garisan ini jangan ambil sebab dia kat dalam. Jadi ulang sekali lagi, 2 tambah 6, tambah 6, tambah 3, tambah 4, tambah 8, tambah 8, tambah 5. Okay, ah, dah dapat. So, in total. Okay, panjang-panjang sekali, sila total. Okay, kalau kurang faham tentang macam mana cikgu dapat 3, 4 sini dan dapat 5 ni, so you tengok balik rekod. Okay, sebab tadi cikgu dah beritahu. Okay, nombor 4. Okay, nombor 4, cerita dia panjang sikit. Kerja di atas menunjukkan sebidang tanah milik Encik Ruben yang berbentuk segi empat tepat PQR. Okay, kawasan tanah yang berbentuk segitiga PQR dan segi empat tepat okay, diberikan kepada adiknya. Jadi sini bagi ke adik, ini bagi adik. Okay, so Encik Ruben berhasrat untuk memagari kawasan kawasan tanahnya. Okay, maksudnya sekarang kawasan tanahnya hingga ini sajalah. Inilah kawasan tanah Encik Ruben sekarang sebelum ini dan ini sudah diberi kepada adik dia. Okay, so dia nak buat pagar. So, of course, sama ini sama dengan soalan yang penyelesaian masalah. Dan zon matematik tu kan. Okay, jadi sama juga kita kena cari dulu perimeter. Barulah kita kirakan kos dia berapa. Okay, so, tengoklah mana satu sisi yang perlu kita cari. Okay, so ini 180. Okay, kita dah tahu. 100. Okay, kita dah tahu. Sini 50 kita dah tahu. So, tugas kita sekarang ini 52 kita dah tahu. So kita hanya perlu tahu ini, panjang ini dengan panjang ini sahaja. Okay, so macam mana dah dapat? Okay, so kita cari dulu yang ini. Okay, so W sama dengan ambil yang melintang kan, sebab dia melintang. So ambillah melintang, 180, tolaklah melintang, 50, okay, tolak lagi melintang, 60. Okay, jadi W dia sama dengan 70. 70. Okay, so sini WU dah dapat. Okay, so sekarang yang WS. Okay, so WS dia menegak kan. So ambil yang menegak. So menegak sini 80. Tolak yang menegak sini. Jadi dapatlah UT. UT akan sama dengan WS. Jadi 80 tolak 52. Okay, so kira lah apa? 28. Okay, so perimeter. Jadi 180 tambah 100 tambah 50. Okey, tambah dengan 70 tambah 28 tambah 52. Okey, so you akan dapat satu jawapan. Okey, last sekali dia punya kos. Kos, you punya jawapan kat sini. Okey, darab dengan 1 meter RM50. Okey, so you akan dapat RM. So ini untuk latihan. Okay, so nanti buatlah kebetulan ke mana ke. Okay, next saya cikgu nak teruskan. Kita nak cari luas. Okay, so setelah kita cari panjang sisi, perimeter, okay, kita akan belajar macam mana mencari luas. Okay, tetapi cikgu tak akan ajar banyak lah. Cikgu ajar satu je, iaitu cara kita menganggarkan luas yang macam ini. Ini apa bentuk ni? Adakah dia bulatan? No. Okay, adakah dia segi empat sama? No kan? Okay, bentuk yang macam ni lah. So macam mana kita nak cari luas untuk bentuk yang tak sekata ini? Tak sekata. Okay, so kita akan, you nampak sini ada dua cara. Okay, dua cara. Okay, so kita akan belajar cara ini saja. Sebab cara ini yang paling mudah. Okay, so kita akan menggunakan cara ini. So macam mana nak buat cara ini? Tengok. So kita dapat kawasan itu, okay, kita akan menggunakan kertas grid. Okay, kertas grid. Maksudnya kita akan melukis bentuk yang kita nak cari luas tu di atas kertas grid. Okay, kertas grid. Jadi, first kita kira dulu kotak yang penuh. Kotak yang penuh dan di dalam kawasan pengorek ini. Okay, so yang petak penuh tu kita letakkan tanda betul. Okay, so tengok dia dah buat. Okay, so semua yang tanda betul ini adalah kotak yang penuh. Maksudnya dia memenuhi keseluruhan kotak. So dia buat. Okay, next. Okay, dia akan buat tanda pangkal. Tanda pangkal untuk apa? Untuk kotak yang setengah ataupun lebih. Setengah ataupun lebih daripada setengah. So contohnya ini nak tak?
Okay, cikgu dah cikgu besarkan sikit. Okay, contohnya kotak ni ambil tak? Tak boleh. Sebab dia kurang daripada separuh. So, tak nak ambil. Ini pun kurang daripada separuh. So, tak nak ambil. Ini okay. Nampak tak? Dia cuma sikit saja yang tak masuk kan? Bahagian sini sikit je yang tak masuk. So, kotak ini okay, terlibat. Okay, tetapi dia tak penuh kan? Kalau dia tak penuh, you letak pangkah. Macam itulah dia. Okay, so, sekarang petak ni dia kurang daripada separuh. So, tak nak ambil. Ini pun kurang daripada separuh. Tak nak ambil. Okay, ini dia tak penuh tapi dia ada melebihi setengah kan. So, letak pangkah. Macam itulah. Buat. Okay, dan sebagainya. Okay, last. Kiralah dia ada berapa speed. Okay, ada 4-4. Kira. Lepas tu ada berapa yang pangkah? Ada 10. Jadi, anggaran luas untuk bentuk yang tak sekata ini adalah ambil yang tick dengan pangkah. Tambahkan. Dah dapat. So, 54 unit square. Cara ini paling senang lah. Okay, pulang sekali lagi. Maksudnya apa? First, kita kira dulu yang penuh. Lepas tu, kita kira petak yang lebih daripada separuh. Okay, separuh ataupun lebih lah. Itu saja. Jadi, kotak yang kurang daripada setengah itu kita tak ambil. So, tambahkan saja bilangan dia. Itulah luas anggaran. Anggaran sajalah. Kita bukan cari luas yang tepat. Okay? So, nota hari ini yang pertama. Okay, salin tajuk 10.2, bla 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 bla. Okay, lepas tu you tulis menganggar luas pelbagai bentuk. Okay, salin contoh ini. Okay, salin contoh ini. Okay, so you punya buku memang sudah klik kan? Okay, so you lukis saja bentuk yang tak sekata. Okay, so ini cikgu benarkan you. You tak perlu salin sebiji sebulat. Oh, kalau nak salin bentuk ni macam mana nak salin? Okay, so cikgu benarkan you. You dalam buku buku nota awak sendiri kan, you lukis je bentuk yang tak sekata. You lukis saja apa-apa bentuk yang tak sekata. Lepas tu you kira sendiri you punya. Okay, boleh? So macam mana nak kira tu? Okay, tengok sini. Jadi tolong tulislah semua ayat ini kena tulis. So maksudnya mungkin ini tak samalah. Mungkin you punya 50, 60. Okay, so you lukis satu bentuk tak sekata lebih kurang macam ni atas buku nota awak sendiri. Okay, sebab buku nota awak memang sudah yang klik. Okay. So, ini nota. Nota. Okay, lepas itu, hari ini cikgu nak bagi nota-nota untuk awak salin dulu. Okay, nanti nak ikuti, kita akan sambung balik topik ini. So, masa tu, you terus guna buku nota you, kita nak conteng-conteng. Okay, so nota yang seterusnya, salin nota ni. Okay, ini you boleh buat sebagai kerja, kerja masa cuti lah. Okay, you tak boleh siap hari ini, tak apa. Okay, you boleh siap dalam masa-masa cuti ataupun selepas ujian you. Okay, so apa-apa kalau you lupa, tengok balik recording ini. Okay, so nota yang kedua kali ini, sebiji sebulat. Okay, okay, next. Nota yang seterusnya, kali ini sebiji sebulat. Okay, you tengoklah mana yang cikgu buat eh. Okay, ini sebiji sebulat. Next, ini. Ini semua nota. Salin sebiji sebulat. Sebiji sebulat. Okay, next. Ini pula. Sebiji sebulat. Sebiji sebulat. Okay. Okay, lepas itu, salin contoh tiga sebiji sebulat. Jadi untuk yang putih ni, tak ada latihan. Okay, salin dulu nota. Okay, salin dulu nota. Nanti lepas putih, kita terus pakai buku nota. Okay, salin contoh tiga sebiji sebulat. Termasuk penyelesaian dia sampai sini. Okay, lepas itu salin zon aplikasi matematik sebiji sebulat. Okay, termasuk penyelesaian dia. Okay. Tukar. Okay, so itu saja. Sehingga kita jumpa naik cuti. Okay, so masa cuti ni tolong selesaikanlah. Okay, semua kerja rumah. Okay, matematik kalau ada yang tertangguh, okay, selesaikan. Jangan biar tertangguh lagi. Okay, so all the best dalam dunia ujian matematik pada masa depan. Okay, so tolong masuk ujian itu tepat masa. Okay. Jadi
mulanya ujian itu cikgu akan papa satu link, okay, untuk you jawab soalan di dalam grup Telegram kita, okay? So tepat masa tu cikgu akan post link itu, so you click link itu, okay, isilah nama penuh, nama penuh. Okay, lepas tu kelas apa, okay, letak email juga sebab nanti semua result akan menerusi email, okay, akan menerusi email kepada you. Okay, result dengan jawapan sekali, okay, jadi letak email, siapa-siapa email pun boleh, okay, lepas tu jawab soalan, okay, so satu setengah jam, lepas tu terus cut off lah, okay. So kalau you hantar selepas satu jam setengah pun tak guna. Sebab cikgu akan semak jawapan tepat waktu dia habis. Okay. So kalau you hantar jawapan selepas itu, sorry, tidak diambil kira. Okay. So itu saja peringatan. So buatlah apa yang ulang kaji yang boleh. Okay. Kalau nak buat ulang kaji tu, okay, baca balik lah semua nota yang cikgu bagi. Okay, latihan yang cikgu suruh buat tu, buat semula. Itulah ulang kaji yang paling berguna. Okay? So, semoga berjaya. Okay?